Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek Pendidikan Islam tahun 5. Apa khabar murid-murid ustazah pada hari ini? Ustazah doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini, murid-murid akan bersama dengan ustazah, iaitu Ustazah Hairia, dalam topik yang menarik untuk dikongsikan. Tapi sebelum itu, ustazah nak murid-murid semua perhatikan gambar-gambar yang ditunjukkan dengan teliti. Perhatikan dengan teliti gambar-gambar ini ya murid-murid. Kerana selepas ini, ustazah akan bertanya apa yang kamu perhatikan di antara gambar-gambar tersebut. Pertama, siapa tahu dalam gambar ini masjid apa? Masjid Nabawi. Masjid ini terletak di mana? Madinah. Apakah nama lama bagi Madinah? Yathrib. Pernah dengar? Apakah nama penduduk Madinah? Ya, Ansar. Baiklah murid-murid, daripada gambar yang kamu perhatikan tadi, kaitannya dengan tajuk kita pada hari ini ialah kita akan mempelajari satu tajuk dalam bidang sirah, iaitu pembentukan negara Madinah. Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran, jom kita semak terlebih dahulu objektif pembelajaran yang perlu kita capai pada hari ini. Objektif pembelajaran tajuk ini adalah seperti berikut. Pertama, menyebut secara ringkas tentang negara Madinah. Kedua, menjelaskan peranan Masjid Nabawi. Ketiga, menyenaraikan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Keempat, menghuraikan isi-isi Piagam Madinah. Kelima, memperincikan iktibar daripada peristiwa pembentukan negara Madinah. Keenam, menyatakan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hubungan baik sesama manusia. Seterusnya, kita akan mulakan pembelajaran hari ini dengan bercerita secara ringkas tentang negara Madinah. Tapi sebelum itu, murid-murid ada buku teks tak? Sila ambil dan buka buku teks muka surat 155. Dah jumpa? Alhamdulillah. Jom kita belajar. Murid-murid, nak tahu nama lama Madinah ialah Yathrib dan merupakan negara yang pertama menjadi negara Islam. Ia juga dikenali sebagai Madinah Al-Munawwarah yang bermaksud bandar yang bercahaya. Madinah terletak di semenanjung tanah Arab di bahagian utara Mekah. Madinah mempunyai ramai kabilah
dan yang paling berpengaruh di kalangan orang Arab ialah Aus dan Khazraj. Manakala dari golongan kaum Yahudi pula ialah Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Kehidupan mereka sebelum terbentuknya negara Islam di Madinah adalah tidak tenteram akibat pergaduhan dan peperangan antara kabilah. Murid-murid semua, semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, baginda telah membentuk negara Islam yang pertama di sini. Dan perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah membina sebuah masjid yang dikenali hari ini sebagai Masjid Nabawi. Baginda juga telah meletakkan tiga asas penting dalam pembentukan negara Madinah, iaitu asas pertama, pembinaan Masjid Nabawi. Asas kedua, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Asas ketiga, mewujudkan Piagam Madinah. Murid-murid, pernah tak pergi ke masjid? Apa yang selalu murid-murid lakukan dalam masjid? Dan kenapa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masjid dahulu sesampainya baginda ke Madinah? Cuba murid-murid fikirkan. Baiklah murid-murid semua, tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masjid terlebih dahulu kerana baginda hendak menunjukkan kepentingan mengimarahkan masjid. Di dalam masjid terkumpulnya semua manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wataala, yang mempunyai akidah yang sama dibawa oleh baginda. Justeru mudah bagi baginda dan para sahabat yang lain untuk melakukan musyawarah, perhimpunan dan pelbagai aktiviti yang lain. Terdapat beberapa peranan pembinaan Masjid Nabawi yang dibina oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Antaranya, pertama, sebagai pusat ibadah bagi mengukuhkan hubungan manusia dengan Allah. Tujuan utama penciptaan manusia ini ialah supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah. Di dalam Islam, masjid merupakan suatu institusi mulia yang digunakan oleh umat Islam untuk beribadah bagi membuktikan ketaatan dan pengabdian yang ikhlas kepada Allah. Kedua, sebagai pusat pembelajaran dan perkembangan ilmu. Sebagai institusi pendidikan, apabila ianya didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagai medium untuk baginda sallallahu alaihi wasallam memberi khutbah dan halaqah, sementara para sahabat duduk mengelilingi baginda dan melakukan soal jawab berkaitan urusan agama sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid sebagai tempat penyebaran dakwah dan ilmu Islam. Pendidikan yang bermula di masjid akhirnya membawa kepada penubuhan institusi pendidikan yang lebih sistematik. Ketiga, lokasi pertemuan dan perhimpunan umat Islam.
Penduduk Madinah mengajukan masalah-masalah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid, dan baginda juga telah menyelesaikan banyak pertelingkahan di masjid. Ianya juga digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima dan berjumpa dengan duta-duta asing, dan sebagai tempat untuk pemimpin-pemimpin Islam bersidang. Keempat, tempat melakukan aktiviti masyarakat. Rasulullah bukan sahaja mengadakan perhubungan dengan sahabat-sahabat baginda, bahkan melayani rombongan dan pengunjung-pengunjung bukan Islam dengan baik. Masjid juga dijadikan tumpuan dan pusat bagi sebarang penyelesaian masalah individu dan masyarakat. Kelima, menjadi syiar kekuatan umat Islam di bumi Madinah. Madinah adalah kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat inilah dibangunkan Masjid Nabawi. Di tempat ini juga Rasulullah dimakamkan, dan di kota ini juga menjadi pusat ilmu, pusat kebesaran Islam dan penyebarannya ke segenap pelosok dunia. Perkataan Madinah yang digunakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengganti nama Yathrib sebagai deklarasi bahawa di tempat baru itu hendak diwujudkan suatu masyarakat yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wataala. Secara sosial dan politik sangat teratur atau berperaturan, serta mewujudkan masyarakat yang ideal. Justru di sini kita dapat melihat bahawa terbuktilah kebijaksanaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pembinaan Masjid Nabawi ini. Banyak manfaatnya. Murid-murid, ustazah nak bertanya. Murid-murid mempunyai keluarga tak? Besarkah kecil bilangan keluarga murid-murid semua? Ustazah bertanya ni sebab semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, baginda telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Murid-murid tahukah apa maksud kaum Muhajirin dan Ansar itu? Muhajirin bermaksud para sahabat yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Mereka meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka untuk berhijrah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ansar pula bermaksud penduduk asal Madinah yang memeluk Islam dan membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya dalam menyebarkan agama Islam. Merekalah yang menyambut kehadiran Rasulullah dan pengikut baginda dengan layanan yang baik dan disambut dengan qasidah Tala'al Badru Alaina. Tala'al Badru Alaina. Mereka adalah kaum yang memiliki tanaman dan harta. Kenapa ya Rasulullah mempersaudarakan mereka? Kerana Rasulullah hendak mereka menjalinkan hubungan ukhuwah yang baik. Berkasih sayang, saling hormat menghormati, bekerjasama, saling lindung melindungi serta mentaati Rasulullah sebagai pemimpin mereka. Kehidupan mereka menjadi lebih aman dan bersatu padu.
Seterusnya, agama Islam dapat disebarkan dengan meluas. Dalam hal ini, terbukti kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin yang sangat wajar dicontohi oleh kita semua. Seperti kita yang berada di bumi Malaysia sekarang ini dengan penularan wabak COVID-19 ini. Kita diarahkan duduk di rumah oleh pemimpin kita. Jadinya, kita sebagai rakyat perlulah mematuhi arahan tersebut. Betul tak murid-murid semua? Kalau kita tak patuh arahan pemimpin, apa akan jadi pada kita? Cuba kita fikirkan bersama. Baiklah murid-murid semua, kamu pernah tak berjanji dengan sesiapa? Sama ada dengan kawan, ibu bapa, adik-beradik atau dengan diri sendiri. Kamu akur ke? Atau kamu hianati janji tersebut? Bila kita berjanji, wajib kita patuhi dan laksanakan. Seperti Piagam Madinah yang dibuat antara orang-orang Islam, kaum musyrikin Arab dan golongan Yahudi Madinah. Ia merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia dan mempunyai 47 fasal perkara. Tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian ini ialah untuk menjadikan Madinah sebuah negara yang aman, maju dan selamat. Di dalamnya terkandung beberapa isi penting, iaitu pertama, taat dan patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku ketua negara. Kedua, umat Islam yang saling melindungi dan bantu membantu. Ketiga, golongan bukan Islam diberi kebebasan mengamalkan ajaran agama mereka. Keempat, setiap perbalahan akan diadili mengikut agama Islam. Kelima, jaminan keselamatan kepada penduduk Madinah. Keenam, bersatu dan bekerjasama memajukan ekonomi negara. Peraturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara adil di antara orang Islam dan bukan Islam sangat terperinci. Ini membuktikan ketokohan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menonjolkan agama Islam, bukan sahaja tertumpu kepada aspek akidah tetapi juga dalam hal ehwal duniawi. Murid-murid, nak tahu tak kesan daripada Piagam Madinah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membentuk sebuah negara Islam yang kukuh dan diterima serta dihormati oleh negara-negara luar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah berjaya mengembangkan ajaran Islam kepada kabilah-kabilah luar dari Madinah. Hebat tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Justru kita sebagai umatnya wajar dan sepatutnya mencontohi baginda. Ustazah nak bertanya, seandainya kamu dewasa nanti dan terpilih menjadi seorang pemimpin, apakah perkara pertama yang kamu akan buat dan bolehkah ia dijadikan sebagai penanda aras kejayaan kamu?
cuba fikirkan dan bagi jawapan kamu dalam bentuk yang kreatif. Okey? Murid-murid, murid-murid rasa apakah iktibar daripada kisah yang terdapat dalam pembentukan negara Madinah ini? Cuba fikirkan. Bermula dengan pembinaan Masjid Nabawi, persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar serta Piagam Madinah. Mesti ada hikmahnya, bukan? Baiklah. Mari kita selusuri iktibar daripada semua yang terkandung dalam pembentukan negara Madinah. Antaranya, pembinaan Masjid Nabawi. Pertama, Islam mengambil berat hubungan manusia dengan pencipta dan hubungan manusia dengan manusia. Kedua, masjid merupakan syiar Islam dan lambang kekuatan umat Islam. Ketiga, kita dituntut untuk mengimarahkan masjid dengan pelbagai aktiviti ibadah dan kemasyarakatan. Persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Semua umat Islam adalah bersaudara. Kedua, kita dituntut untuk merapatkan hubungan antara satu sama lain dan menjauhkan pergaduhan. Ketiga, sikap toleransi dan kerjasama dapat menguatkan ukhuwah dan menjamin kemajuan sesebuah masyarakat. Piagam Madinah. Pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang bijaksana dan kita hendaklah mencontohi sikap baginda. Kedua, menghormati agama dan bangsa lain adalah dituntut dalam Islam. Ketiga, kita hendaklah mematuhi pemimpin dan peraturan yang telah ditetapkan bagi menjamin keamanan negara. Baiklah, murid-murid semua. Sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita yang pertama berakhlak mulia. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Kedua, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan. Kerana baginda diangkat sebagai contoh teladan terbaik. Ketiga, mengetahui dan mengenali peribadi dan perwatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perincian seperti yang diriwayatkan dalam hadis. Keempat, membantu anak yatim, ibu tunggal, fakir miskin dan orang yang berada dalam kesusahan. Kerana golongan itu sangat sentiasa berada dalam hati baginda. Kelima, melazimi selawat sama ada yang terkandung dalam nas mahupun yang disusun oleh para sahabat, tabi'in dan ulama, sekaligus menjadi isyarat cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara aktiviti yang disarankan murid-murid buat di rumah, iaitu pertama, buat satu kad cogan kata bertemakan keharmonian negara Malaysia. Kedua, membuat buku skrap mengenai pembentukan
negara Madinah. Seterusnya, Ustazah ingin menguji minda murid-murid dengan beberapa soalan lisan berkaitan tajuk hari ini. Pertama, apakah maksud masjid dan apakah perbezaannya dengan surau? Kedua, mengapakah persaudaraan itu sangat penting? Ketiga, nyatakan ciri perjanjian yang baik. Keempat, sebutkan cara anda mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelima, bagaimanakah hendak menjadi pemimpin yang baik? Sekarang, Ustazah nak murid-murid cuba fikirkan dan nyatakan apakah pula tindakan kamu dalam situasi berikut. Pertama, menjadi seorang ketua dalam suatu jawatan kuasa di sekolah. Kedua, bagaimana cara mengimarahkan surau di sekolah? Ketiga, berjanji dengan kawan untuk membuat ulang kaji di sekolah. Keempat, orang menghina sunnah Nabi kita. Kelima, menjadi pemimpin yang tidak disenangi oleh rakan lain. Baiklah, murid-murid. Dalam apa juga perbuatan ataupun situasi, kita jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan tauladan dalam tindakan kita. Untuk itu, murid-murid, cuba amalkan apa yang telah kita pelajari hari ini dalam kehidupan murid-murid. Contohnya, rajin pergi masjid atau surau, tidak menyakitkan hati ahli keluarga atau saudara mara, berbuat baik dengan semua golongan manusia tanpa mengira agama, darjat atau bangsa. Bila berjanji, hendaklah ditunaikan. Sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada pemerintah ataupun pemimpin selagi dia tidak menyalahi syariat Islam. Dengan perkongsian ini, mudah-mudahan dapat memberi kefahaman untuk murid-murid saling memahami peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam usaha baginda membentuk sebuah negara Islam dengan termeterinya Piagam Madinah, pembentukan Masjid Nabawi dan mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Baiklah, murid-murid. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita dapat menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh atau ikutan terbaik dalam kehidupan dengan mengamalkan sunnah. Jumpa lagi dalam kelas akan datang. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.